Halo teman-teman, welcome to Playtime with Hana. Nah, hari ini Hana mau menyusun stiker. Lihat, di sini Hana sudah punya stiker baju-baju yang lucu. Ada sepatunya juga. Baju-bajunya sangat cantik dan juga berwarna-warni loh teman-teman. Di sini ada aksesoris rambut. Ada pernak-pernik yang lain juga. Nah, ini gambar yang akan kita hias. Coba kira-kira ada berapa teman-teman? Hana suka sekali lihat gambar-gambarnya. Rambutnya sangat cantik-cantik. Lucu ya? Hana sudah tidak sabar. Ayo kita mulai. Ini dia gambar yang pertama. Kira-kira pilih baju yang mana ya? Karena dia pakai pita yang lucu, bagaimana kalau yang ini? Coba kita lihat. Kita buka dulu stikernya, lalu kita pasang. Wow, imut sekali. Lalu Hana mau pilih baju yang ini. Hana pikir yang ini akan lucu deh untuk gambar yang kedua. Coba kita lihat. Kita pasang dulu. Wow, bagus sekali teman-teman. Jangan lupa sepatunya. Coba kita lihat bagaimana dia akan terlihat. Wow, cantik sekali. Sekarang untuk aksesorisnya Hana mau pilih yang ini. Sepertinya yang ini akan terlihat matching deh. Ini akan jadi bando. Lihat, benar kan? Cantik sekali. Nah, selanjutnya si imut ini. Hana mau pilih baju yang ini karena ada tas boneka beruang yang lucu. Coba kita buka dulu stikernya, lalu kita pasang. Hana pilih baju yang ini karena menurut Hana dia akan terlihat sempurna dan semakin imut. Jangan lupa sepatunya ya teman-teman. Wow, lucu sekali. Tara, ini dia gambar yang selanjutnya. Kira-kira kita pilih baju yang mana ya? Yang ini. Hana suka baju yang ini. Coba kita buka, lalu kita pasangkan ke badannya. Wow, cocok sekali ya. Sekarang jangan lupa sepatunya. Hana yakin dia akan terlihat sempurna. Sekarang untuk melengkapi penampilannya, Hana mau tambahkan kupu-kupu ini deh. Kita tempel di sini. Yeay. Nah, selanjutnya kita pilih baju yang mana ya? Semuanya bagus-bagus. Yang ini aja deh. Hana suka yang ini. Terlihat sangat mewah. Coba kita pasang. Wah, dia terlihat mengantuk dengan baju yang bagus. Nah, sekarang kita hiasi cantik ini. Hana mau pilih baju yang ini karena dia pakai pita yang sama dengan yang ada di baju. Coba kita buka stikernya, lalu kita tempel. Wah, lihat, matching kan? Tinggal sepatunya nih. Coba lihat. Ya kan, sangat cantik. Sekarang kita kasih dia pernak-pernik. Ini, pancake. Kita buka, kita tempel di sini. Lalu satu lagi, Hana mau kasih teh. Yeay. Nah, selanjutnya untuk yang ini, Hana mau pilih baju yang ini. Kita buka stikernya dan kita lihat apakah cocok. Menurut Hana sih dia akan terlihat sangat cantik. Tuh, lihat, benar kan? Tara, selanjutnya kita hiasi rambut pink ini. Hana mau pilih baju yang ini. Yang ini, kita buka stikernya,
Lalu kita pasang. Wow, cantik sekali. Sekarang kita pasang sepatunya. Baju yang ini memberikan kesan anak sekolahan yang rajin. Sekarang kita kasih dia aksesoris. Yang ini. Kita taruh stiker tongkat di sini. Yay! Nah, selanjutnya si cantik ini. Hana mau pilih baju yang ini. Lihat, lucu ya. Kita buka dulu stikernya. Sekarang kita pasang. Ups. Wah, buka pelan-pelan. Kita pasang. Hehehe. Sekarang sepatunya. Wow, cantik sekali. Tambahkan ini. Kita kasih sesuatu biar semakin cantik. Hana memilih vas bunga. Lalu kita pasang di sini. Taruh di sini. Nah, untuk gambar yang ini, Hana mau pilih baju yang ini. Wow, bajunya cantik sekali. Coba kita pasang. Wow, dia terlihat sangat imut. Hana mau tambahkan aksesoris juga di kepalanya. Kira-kira yang mana ya? Wow, yang ini. Coba kita buka. Lalu kita pasang. Wow, cantik sekali. Nah, ini dia dua gambar terakhir. Untuk kedua gambar ini, Hana mau dandani mereka dengan baju yang ini dan ini. Untuk baju yang pertama, Hana mau kasih dia. Kita buka stikernya. Lalu kita tempel. Wah, cantik sekali ya. Sekarang baju yang biru. Coba kita lihat. Pasti akan cantik. Wow, benar cantik sekali. Jangan lupa sepatunya. Sekarang mari kita kasih aksesoris. Hana mau kasih kacamata ini untuk si rambut pink. Kita taruh di sini. Lalu untuk si rambut kuning, Hana mau kasih yang ini. Kita tempel di tangannya. Yeay, semua sudah jadi. Cantik ya. Wow, semuanya sudah beres. Terima kasih telah membantu Hana, teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Bye.